Pemirsa, ulah tiga bocah melempar batu ke arah komuter lain yang melintas di kawasan Kemiri Muka Beji, Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial. Tiga bocah itu pun kemudian diamankan dan dibawa ke Polrestro Depok. Pemirsa, ulah tiga bocah melempar batu ke arah komuter lain yang tengah melintas sangat membahayakan. Buntut dari pelemparan batu ini, ketiga bocah itu langsung diamankan oleh pihak Pamdal Stasiun dan dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak PPA Polres Metro Depok. Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan menjelaskan, ketiga bocah itu merupakan warga sekitar. Mereka diamankan ke Polres Metro Depok untuk dilakukan pembinaan. Kereta yang melintas daerah Pondok Cina, kemudian dibawa ke sini dan kita ingin pihak kereta api dan dimediasi, tidak melakukan, namun orang tuanya melakukan pembinaan lah supaya orang tua juga ikut memberi agar anak mengarahkan anaknya supaya tidak melakukan nakal.